Oke guys, balik lagi di channel gue Renko ID ya. Ini kenapa goyang-goyang lagi layarnya gelo. Aduh gelo. Ini kenapa lagi ya goyang-goyang tadi ya? Ada sesuatu seperti mobil yang berguncang dengan sendirinya guys. Ada sesuatu, ada something ya kan. Ini dari Australia guys ya. Aduh, ngeri sedap. Aduh, ada Vietcong. Ketemu lagi dengan waduh ya. Ada Vietcong sepertinya pemain lama atau rival ramai ini, Vietcong, veteran dari Vietnam. Wow, luar biasa ya kan. Aduh, dia nembakin gua terus. Iya di waduh, gua dibantai anjing. Ini gua dibantai sama si Vietcong, luar biasa. Dia sepertinya dendam lama ya kan. Dendam lama tersumbat kembali anjay. Oke, guys. Kita fokus ya dengan jumlah kill ya. Kita fokus dengan jumlah kill ya, meskipun memang aliansi gue saat ini, maksudnya aliansi dari Elite Garuda saat ini sedang bermain santai. Tapi kita fokus agar retribusi kita lebih maksimal. Wede, Vietcong, ada lagi Vietcong. Luar biasa Vietcong ya. Vietcong dia menggunakan tank, dia juga dengan sama dengan menggunakan pilot. Wow, terpaut sangat jauh. Dia skornya 560 ya guys. Oke, kita di sini PT. Aduh, PT bukannya itu ya buat lalapan itu PT bang ya. Itu PT itu dari Kanada ya. PT itu ya orang-orang yang kerja di pagi, dia berangkat pagi pulang malam, itu namanya di PT bang. Oh ya ya ya. Oke. Ini nabrak gimana sih ini? Aduh. Ada sertifikat buat kendaraan Beko nih ini. Oke, kita bantai ini ya. Sepertinya dia payback lagi tuh si Peto, masih dendam lama. Waduh, gua dikejar abis nih kayaknya nih. Kita lari dulu ke sini. Aduh, kita lari. Aduh, nggak ada ini ya, nggak ada buat energi ya. Energi gua nggak ada nih. Nah, kita di... Aduh, ternyata si Vietcong nungguin. Gila. Vietcong benar-benar penasaran sama gua ya. Vietcong dari aliansi veteran ya guys. Gila, luar biasa nih Vietcong. Dia nungguin gua. Gila. Gimana dia? Nah, payback. Dia balik lagi, payback. Oke, dia payback dia ya. Dia pasti kembali dan mengincar gua. Dia dendam lama guys ya, yang belum terselesaikan selama ini Vietcong ya. Luar biasa ya. Ternyata sana ada ranjau guys, hati-hati guys ya. Ranjau. Oke, sini dulu guys. Nah, sepertinya dia ada 11 kita ya. Nah, kita habisin aja guys. Nah, dia payback lagi nanti. Payback lagi. Oh, enggak ternyata. Aku kira payback dia. Aku kira dia bakal payback. Ternyata tidak guys. Aduh, ini tank kan luar biasa. Aduh, sekalinya bertemu langsung bertemu dengan Vietcong dari veteran. Hei, skornya berada di posisi pertama diriku. Iya, Vietcong ini PT ya. Aduh, si lalapan ini dari Kanada ya. Luar biasa nih guys ya. Nah, ini dari negara mana nih ya? Benderanya coba guys, ini dari negara mana guys? Nggak ngerti, gak tahu deh gua. Enggak semua gua hafal bendera. Greg ya. Waduh, Vietcong. Ada hancur lagi gua sama si Vietcong ya. Wih, terpaut sangat sedikit itu ya. Aduh. Skornya ya, ini akan menjadi penasaran bagi Vietcong ya. Jika gua menang ya di arena pertempuran ini, dia pasti bakal penasaran. Ya kan? Kenapa? Karena dia masih dendam dengan diriku. Ya kalau nggak salah di video gue sebelumnya itu ada mengenai tentang Vietcong ya. Habis. Kita ngisi tenaga dulu di sini ya sambil mengincar mangsa. Iya kan? Nah, ini dari negara mana sih? Waduh ya, kita mengisi tenaga dulu. Mengisi tenaga sambil menunggu si Vietcong. Berapa skor? Wih, ternyata terpaut sangat jauh ya. Perbedaan 200. Wow. Aduh, hancur gue ya. Vietcong. Aduh, Vietcong makin penasaran. Tapi jumlah killnya nggak beda jauh sih. Cuma beda satu doang ya jumlah killnya.
tapi hanya beda jumlah skornya aja ya, kalau nggak salah ya. Ada nambah nggak kira-kira? Oke, kita lihat ya. Berapa? Oh, gue dapatkan skor 1770 dengan jumlah kill 26, sementara Vietcom 1480 dan jumlah killnya 25. Tepat sedikit ya, 1 poin aja buat jumlah killnya. Oke, semangat buat Vietcom. Nanti kita ketemu lagi ya Vietcom. Vietcom luar biasa, semangat sekali Anda, luar biasa. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share. Dan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Rekodi. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye Vietcom. Next video. Gua ngakak deh ngeliat si Vietcom begitu semangat. Oke, terima kasih. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye ya.